Halo teman-teman, setelah perjalanan kita dari Kota Ruteng Manggarai, siang hari ini kita sudah ada di Labuan Bajo dan spot pertama yang kita kunjungi adalah Golomori. Siang hari ini juga kita tidak sendiri, ada Kak Rian yang menguasai lokasi ini. Ajak kita sama-sama kita jalan-jalan di Golomori yang terkenal dan viral setelah dibuka oleh Bapak Jokowi kemarin. Jadi kami ini selama ini kan hanya kerja-kerja ikut SOP kami kemarin. Ini Pantai Pasir Putih atau orang bilang Pantai Pasir Putih. Sognat sini. Sognat ya. Sognat okay. Dari kata Sognat. Sebentar, jadi dia ajak kami lurus ini. Golomori yang di sebelah kanan. Nah, sedangkan puncak Golomori yang ini. Puncak Golomori di kanan. Kita kemungkinan tidak dikasih. Ini tidak bisa masih pengamanan. Saya coba ya. Coba boleh. Kita tidak apa-apa. Coba kan boleh. Karena belum bisa terima. Oh iya. Ceritanya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita rencananya masuk ke Golomori. Ini salah satu akses yang bisa kita lewati. Tapi informasinya belum diizinkan untuk masyarakat umum masuk. Jadi tadi ada Kak Rian komunikasi, siapa tahu diizinkan. Nah, sepertinya berat ini. Berat. Ini bisa. Oke. Nanti kita ambil dari luar kita. Kita di tempat itu ya. Iya. Golomori sebenarnya gunungnya ada di atas. Jadi kelihatan dari sini. Di atas di sebelah belum bisa, ada Pak Direksi di atas. Oh, ada di atas. Jadi tidak diizinkan masuk juga. Oke, jadi kita belum dapat izin untuk masuk. Kita coba dari sebelah, ambil view dari ini. Selat eh? Ya, Selat Molo. Selat Molo. Jadi ini teman-teman, sebagian dari keindahan Golomori yang bisa teman-teman nikmati di video ini. Teman-teman, ini salah satu lokasi biasanya kapal-kapal Finisi, kapal-kapal pesiar kalau dok ya? Dok. Biasa dok atau diperbaiki di lokasi ini. Ya, di bawah ini Kampung Soknara. Soknara. Wow. Ini lokasi yang bikin KTT Asia kemarin ramai. Asian Summit jadi seru ya lokasi ini. Target salah satu kunjungan yang dirancang oleh pemerintah pusat. Main-main itu di kapal terus main begini itu di mana? Main apa, Pak? Kita lihat di apa acara festival aja, Pak. Festival. Ya. Kalau yang sekedar mau lihat situasi di siang nanti kita mampir. Oke teman-teman, ini spot berikutnya. Masih tentang Golomori. Alas kaki lepas. Oke, kita ikut aturan. Alas kaki lepas. Ya teman-teman, jadi di sebelah itu Pulau Rinca.
Pulau Rinca di sana padar. Nanti di sebelah lagi, di sebelah bukit sana, sebelah yang sana itu baru Pulau Komodo. Tulisan Pulau Mori di sana. Ya teman-teman, Selat Molo adalah selat yang memisahkan Pulau Rinca yang di depan sana dari Pulau Flores, posisi kita sekarang ini. Dan dia memiliki arus yang sangat deras yang bergerak dari utara menuju selatan Samudra Hindia. Teman, jadi di sini belum ada listrik yang masuk. Jadi yang di tiang-tiang sana yang teman-teman lihat, itu semuanya panel surya. Jadi kalau malam semuanya nyala. Proses untuk ke PLN tiang-tiangnya sementara tadi kita lihat di sana sudah pasang. Kemudian di sana juga tadi sementara proses untuk pemancangan tiang PLN. Oke. Baju Golomori kilometer 16. Oh, 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 oh
satu lokasi yang menjadi pusat dari kegiatan Asian Summit kemarin. Dan di depan juga, di sana juga pemandangan Teluk Selat Molo. Keren. Masih beberapa spot lagi, kita lanjut lagi ke spot berikutnya. Ikuti terus cerita kita hari ini, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di Labuan Bajo. Oke. Masih ada beberapa spot lagi yang ada di Kolomori yang akan kita kunjungi. Karena itu teman-teman, jangan lupa lonceng notifikasinya, karena setelah ini kita lanjut lagi ke beberapa spot yang menarik yang ada di Kolomori. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti cerita kita siang hari ini di Kolomori. Kelapa satu berapa? 20. Ya, informasi kelapa satu buah 20. Bakso? Bakso 20 juga. Bakso 20 juga kalau. Kayaknya serba 20. Teman-teman datang di sini ya. Bayangan harganya seperti itu. Kelapa 20. Oke, bagaimana dengan pemandangan pantainya? Teman-teman di sini.